Yo, halo teman-teman, balik lagi dengan aku si Diamond Gamers. Jadi kali ini aku bakalan review game. Seperti apa gamenya? Dan langsung saja kita akan review gamenya. Oke, jadi nama gamenya adalah Solar System Scope. Jadi game ini adalah game untuk membuat kita mempelajari planet-planet yang ada di luar angkasa. Jadi langsung saja kita akan klik OK. Jadi di luar angkasa itu ternyata ada banyak banget gamenya, bukan game. Jadi di luar angkasa itu ada banyak banget planetnya. Jadi di Solar System Scope ini ternyata planet-planetnya itu nggak cuma sedikit guys, dan wow, seperti inilah tampilannya. Jadi kita bisa ketuk layar untuk memulai. Jadi kita ketuk aja untuk memulai, dan wow guys, kita bisa perbesar dan perkecil. Lalu di sini ada yang namanya, wow, ini ada rasi bintang juga. Wow, memang sih ini game Solar Scope System ini sangatlah langka, game yang kayak begini guys. Game ini juga di Android lagi, wow. Biasanya kalau game-game yang menarik kayak begini itu adanya di PC, tapi ini ada di Android. Nah, ini kalian bisa tingkatkan lagi, tapi harus membayar. Tapi gua nggak, cuma nge-review aja, jadi kita nggak usah bayar. Kita kan cuma nge-review. Oke, jadi cara mainnya itu kita nggak ngeledak-ngeledakin planet. Kita cuman melihat-lihat apa aja yang ada di planet ini guys. Jadi semacam kita belajar tentang planet ini guys. Jadi misalnya kalian klik planetnya, misal gua mau matahari, kita klik jelajahi, lalu kita bisa visit. Nah, visit ini untuk melihat seperti apa planetnya. Encyclopedia. Nah, ini jika kalian mau belajar tentang matahari, kalian boleh baca-baca. Jika kalian suka tentang luar angkasa, boleh kalian main ini, wajib kalau kalian suka tentang luar angkasa guys. Nah, ini wow, bagus sih menurut gua. Ini rating sih ya 9/10 maybe, kayaknya sih 9/10. Nggak tahu juga sih menurut kalian berapa ini. Nah, di sini kalian bisa ubah juga ini settingan di gambar gerigi ini. Kalian bisa setting bintang-bintang nama. Kita bisa tampilkan nama-nama bintang juga. Nah, di sini ada nama-nama Algol, Mirfak, Capella, Almas, Mirage, Markup. Wah, banyak banget guys, banyak banget ternyata. Rasi bintang ternyata itu banyak banget guys. Jadi kalian bisa belajar rasi bintang juga di sini. Dan ini kalian juga bisa sembunyikan bintang-bintangnya. Dan di sini juga ada pesawat-pesawat antariksa. Kita bisa tampilkan pesawat-pesawat antariksanya. Tapi ada di mana ini? Kok aku nggak melihatnya? Coba kita klik planet-planet. Oh, kita bisa pencet gambar apa ini? Lupa namanya. Teleskop ya, bukan. Ini kaca pembesar. Lalu kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa milih planet-planet kerdil, pesawat-pesawat antariksa. Nah, ini aku mau cari coba pesawat-pesawat antariksa. Kita coba cari Rosetta. Kepemilikan objek untuk tanggal dan waktu yang dipilih tidak tersedia. Harap setel data waktu yang berbeda. Tanggal peluncur 24 Maret. Oh, ada di situ guys. Kita coba lihat di sebelah sana. Atur waktu. Oke, udah ku atur waktunya. Lalu ini kita tanggal peluncuran 2 Maret. Terus ini gimana? Terus gimana ini guys? Apa ini? Bukan ini guys. Kita bisa klik kah? Robeta.
kita coba ya, dapat besar. Eh, kenapa malah ke matahari? Oh, ini guys, kita bisa waktunya ini yang di bagian bawah ini kita bisa aktifkan dan aktifkan waktunya. Coba kita berhentikan dulu, kita berhentikan. Lalu kita coba lihat lagi nih guys. Bentar, wait. Mana pesawat antariksa, ruang angkasa, Rosetta, lalu kita aktifkan. Apakah yang apa ada yang terjadi? Wait, tapi ini terlalu jauh. Kita klik yang ini, yang di atasnya kaca pembesar, lalu kita sistem solar. Nah, seharusnya di sini ada si Rosetta. Oh, ini guys, ada di bagian bumi. Di bagian bumi visit. Nah, biar memperbesar. Nah, di sebelah situ ada Rosetta, guys. Di sebelah situ sistem solar. Wait, bukan yang ini. Di mana tadi bumi? Nah, di sebelah situ Rosetta-nya ketemu. Kita coba perbesar, apakah ada? Wait, dah. Kok menghilang? Oh, ini guys, ini. Ketutup sama bumi namanya. Nah, kita coba klik bumi, kita coba jelajahin. Lalu kita coba klik bukan yang ini. Ini kalian bisa lihat strukturnya bumi. Lalu kalian coba bisa cari yang namanya Rosetta tadi, tapi wait. Enggak ada, guys. Nah, kelebihan game ini tuh ada ininya, kilometer-kilometernya loh. Wow. Gak nyangka sih. Emang ini pembuat gamenya, ini developernya. Wow, wawasannya banyak banget ini. Mantan astronot mungkin ya. Wow, soalnya ini wow, bisa tahu semua tentang luar angkasa loh, guys. Nih, sampai 1 juta kilometer. Bayangkan 10 juta kilometer. Semuanya ditulis dong. Satuan astronomi. Nah, dan ada lagi guys, kalau kalian perkecil kayak begini terus menerus, apa ada yang terjadi nih guys? Lihat yang terjadi. Lihat nih guys, apakah keren? Dan lihat guys, wow. Seperti ini kalian bisa lihat 86 MHz. Vega ini entah apa ini, aku juga nggak tahu soalnya aku nggak begitu tahu tentang astronot, tentang luar angkasa. Wow, lihat nih guys, ditulis semuanya dong. Dan ini udah mulai kelihatan kalau kalian perkecil lagi. Dan ini dia guys yang keren. Wow, keren banget, gila. Ini dia guys galaksinya. Seperti inilah galaksinya. Lihat ada tulisannya di situ. 100.000 tahun cahaya. Bayangkan seberapa lamanya kita keluar galaksi ya. Wait, perasaan kita bisa lihat galaksi-galaksi lainnya. Nah, ini objek-objek Mesir. Ini kah? Wait. Wow guys, galaksi mata hitam. Kita coba lihat di ada guys, di sebelah situ ada galaksi mata hitam. Wow, jauh banget guys. Mari kita baca. Mesir, galaksi Rasi, Barensi adalah galaksi terkenal yang berasal dari jalur debu gelap yang mengaburkan cahaya di dekat pusatnya. Jalur debu ini yakini sebagai situs pembentuk bintang aktif. Jalur debu ini terlihat bahkan di teleskop kecil. Cara galaksi ini tidak terlalu terkenal, tetapi tebakan terbaik menempatkannya pada sekitar 20 juta tahun cahaya dari bumi. Wow, 20 juta tahun dari bumi. Wow, 20 juta tahun guys, bayangkan. Ini kita bisa play juga ini. Kita bisa play. Apa yang terjadi? Oh wait, aku penasaran nih guys. Apakah sistem solar ini bergerak kalau kita aktifkan? Terus kita waktu ke depan. Oh my god guys,
Wow, gak nyangka sih bisa bergerak begini. Ini kalau dijadiin yang ada di itu, guys. Oh, ini guys, Rosetta. Bukannya ini itu ya? Oh iya. Itu, guys. Kita bisa atur waktunya juga. Wow. Wow, wow, wow. Kalian klik ini tanggalnya ini. Wow. Terus kalian atur 2 Maret 2004. Oh my god. Keren sih, keren, keren, keren. Oke, jadi cuman ini aja yang bisa gua review, dan yang lainnya kalian bisa lihat sendiri, guys. Jadi tanpa lama-lama, cuman segini aja gua nge-reviewnya. Dan jika kalian suka dengan game ini, kalian bisa download game ini di Play Store, guys, atau lewat link yang gua sediain di deskripsi video. Dan kayaknya segini dulu video review gua kali ini. Dan jika kalian suka tentang video review-review kayak begini, kalian tinggal like dan kalian komen game-game apa yang kalian ingin reviewin ke gua, guys. Dan ya, bye-bye.